Timnas Indonesia mengalami kekalahan perdana dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 saat melawan Cina di Qingdao International Stadium. Permainan Timnas Indonesia cukup apik sejak ditiupnya peluit awal pertandingan. 1-2 sentuhan dari anak asuh Shin Tae-yong ini terbukti cukup merepotkan Cina. Namun, sangat disayangkan sekali permainan cantik Timnas Indonesia ini selalu mandek di kaki Asnawi. Gocek-gocek kurang jelas dari pemain Port FC ini membuat seluruh Indonesia cukup geram. Setelah pertandingan, Asnawi Mangku Alam langsung memberikan keputusan terkait performa bapuknya itu. Apakah yang dikatakan Kapten Timnas Indonesia itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian wajib klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar tak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia. Target 3 poin Timnas Indonesia saat menjamu Cina telah pupus setelah anak asuh Shin Tae-yong itu harus kalah dari Cina dengan skor akhir 2-1. Tentu kekalahan ini cukup menyakitkan. Pasalnya, semua masyarakat Indonesia sudah yakin bahwa Timnas Indonesia akan membawa pulang 3 poin saat menjamu Cina di Qingdao International Stadium. Namun, harapan hanyalah harapan. Manusia selalu dikecewakan oleh harapannya sendiri. Itulah yang sedang dialami oleh hampir seluruh rakyat Indonesia yang menonton pertandingan Timnas Indonesia versus Cina. Asnawi Mangku Alam ditunjuk sebagai kapten menggantikan Jai Izzaz dalam starting 11 Timnas Indonesia. Namun, penampilan pemain asal Makassar itu sangat-sangat mengecewakan. Bahkan dalam suatu momen, Asnawi mempunyai peluang untuk mencetak gol. Namun, tendangannya malah seperti memberikan umpan pada sang penjaga gawang Timnas Cina. Untuk itu, Asnawi setelah pertandingan membeberkan klarifikasi terkait penampilan buruknya saat melawan Cina tadi malam. Terus terang saya kecewa, saya marah, saya ingin teriak. Penampilan saya sangat jauh dari harapan. Permainan tim selalu mati di kaki saya. Saya mengaku salah, saya terlalu gocek-gocek gak jelas. Dan saya berjanji, mulai saat ini, saya tidak akan menerima dan memakai ban kapten Timnas Indonesia lagi karena saya sadar diri. Jai Izzaz lebih baik untuk menjadi kapten daripada saya. Ujar Asnawi setelah pertandingan. Terbukti, setelah Asnawi ditarik keluar, Indonesia langsung berhasil mencetak gol ke gawang Cina lewat pemain pengganti Asnawi yaitu Tom Hai. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Update klasemen Timnas Indonesia setelah dikalahkan Cina 2-1 di Qingdao International Stadium. Klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah kelar. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina akan dibahas Ari Adiasa. Namun, skuad Garuda masih tertahan di posisi 5. Kedua gol Cina dicetak oleh Bahrem Abdueli pada menit ke-21 dan Zhang Yuning pada menit ke-44. Sementara Indonesia berhasil memperkecil skor lewat Tom Hai pada menit ke-86. Ini merupakan 3 poin pertama anak asuh Branko Ivankovic. Akan tetapi, mereka belum beranjak dari posisi juru kunci. Mengoleksi 3 angka, Cina kalah selisih gol dari Indonesia yang ironisnya menelan kekalahan pertama di fase ini. Tim Merah Putih masih menghuni posisi 5 dengan nilai 3, namun Indonesia punya selisih gol min 1 atau lebih baik dari Cina di posisi buncit yang memiliki min 9. Sementara itu, posisi puncak masih dikuasai Timnas Jepang, namun Samurai Biru harus puas hanya memetik 1 angka usai imbang 1-1 melawan Timnas Australia. Lalu dengan ini, gimana menurut kalian gengs? Yeah.